Adik-adik, pada teks berikut ini, yaitu berkaitan dengan pertanyaan soal nomor 20 sampai dengan nomor 22, yaitu membicarakan tentang peraturan bandara internasional yang tidak memperbolehkan passenger atau para penumpang membawa atau menyimpan barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa ke dalam pesawat. Jadi menurut peraturan keamanan internasional, barang-barang atau luggage yang dibawa penumpang dalam bagasi pesawat seperti senjata, ya, bahan peledak termasuk pisau tentu tidak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Dan bila kita melewati garis keamanan, maka barang-barang tersebut tidak luput dari sensor mesin sinar X. Dan beberapa tas mendapatkan ekstra pengamanan atau pengawalan ketat secara personal agar penerbangan tersebut aman. Mengacu pada teks tadi, tentu kita melihat bahwa pertanyaan nomor 20 adalah What is the announcement about? Tentang apakah pengumuman tersebut? Ya, kalau kita lihat dari pernyataan tadi, penekanannya adalah pada peraturan keamanan bandara internasional, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah yang D, yaitu An International Airport Security Regulation. Jawaban yang benar 20 adalah D.